tendanya belum. Tendanya gold. Banyaknya emuanya Putri. Banyaknya emuanya Putri. Itu di belakang juga sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Puffers? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Putri Isnari atau biasa dipanggil Putri DA adalah salah satu jebolan kontes dangdut Akademi musim keempat. Di kala itu ia menduduki posisi juara kedua setelah Fildan menjadi juara pertama dan juara ketiga Aulia dari Pontianak. Ya, Putri sendiri waktu mengikuti ajang tersebut mewakili kota Balikpapan. Namun tidak disangka bahwa Putri memiliki keturunan darah Bugis, Sulawesi Selatan. Kali ini Putri menjadi sorotan publik ketika ia melakukan foto bersama seorang lelaki memakai adat Bugis. Ya, di foto tersebut Putri Isnari memakai baju adat Bugis yang membuat para netizen bertanya-tanya. Ditambah lagi, di photoshop tersebut Putri didampingi seorang pria. Mereka berfoto bersama sehingga banyak yang mengira Putri DA sudah menikah. Namun, foto tersebut hanyalah sekedar photoshop biasa. Buat Putri, tetap semangat, doa terbaik untukmu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.